Baik, terima kasih atas kesempatan dan waktu yang diberikan kepada saya. Nama saya Lord Yudhitriyu, NIM 18030300040, kelas A, semester 6, jurusan Sosiologi, mata kuliah Sosiologi Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana. Dari tugas yang diberikan, yaitu tugas mingguan, di sini untuk mereview suatu buku. Di sini buku yang direview yaitu buku ke-8. Judul dari buku ke-8 yaitu Kemerdekaan dari News Media. Langsung saja dengan pembahasan. Asosiasi Internasional untuk Riset Media dan Komunikasi, IAMCR, telah selama lebih dari 50 tahun menjadi titik fokus dan platform unit untuk debat dan diskusi akademis tentang berbagai topik dan masalah diunggulkan oleh banyak bagian tematik dan kelompok kerja baru ini secara khusus menghubungkan ke model intelektual IAMCR dan menawarkan kesempatan yang lebih sistematis dan komprehensif. Publikasi penelitian dan debat utama ini akan memberikan forum untuk produksi dan pertukaran pengetahuan kolektif melalui lintas disiplin kontribusi. Dalam fase saat ini, proses globalisasi dan peningkatan integrasi serial tersebut akan memberikan ruang untuk memikirkan kembali kategori tersebut, ruang dan tempat. Waktu dan geografis yang dilalui komunikasi studi telah berkembang sehingga berkontribusi untuk mengidentifikasi dan menyempurnakan konsep, teori dan metode yang dapat digunakan untuk mengeksplorasi realitas yang beragam komunikasi di dunia yang terus berubah. Untuk membentuk audiens, dua elemen utama berperan implisit, harapan penerima dan ucapan seorang lokutor penonton adalah terbentuk ketika suatu tindakan ucapan bertemu dengan beberapa penerima. Artinya bahwa tindakan verbal memenuhi harapan yaitu keinginan terpendam untuk melafalkan dan dengan demikian menghubungkan individu bersama-sama bagaimana kita bisa memahami fenomena di mana lokutor terhubung dengan penerima dan menerima terhubung satu sama lain. Seolah-olah mereka terjebak dalam proses penerimaan bersama. Apakah itu kontrak komunikasi seperti yang diklaim oleh Patrick Chardieu yang menganggapnya sebagai hubungan sosial yang terus-menerus dinegosiasikan ulang. Istilah ini bermasalah karena istilahnya konotasi rasio, tetapi terutama karena dan kritiknya pada dasarnya sama ini mengasumsikan bahwa individu ingin membentuk kelompok untuk menjadi penonton. Yang berikut, pergantian ego ideal. Dalam situasi kritis pada tantangan sosial, tetapi yang lebih penting pada simbolis tingkat calon pemimpin harus mengimbangkan ekspektasi laten yang tersebar dari sistem sosial terkilir. Dia harus bisa bersuara dan berkembang sebuah wacana di mana anggota populasi yang dituju mengenal merasa bahwa mereka berbagi melalui wancananya, dengan mengedepankan dirinya sendiri atau egonya, karena ia jelas tentang citra diri seseorang, untuk memungkinkan individu menggantikan citra itu, cita-cita ego mereka sendiri, seorang pemimpin meningkat keinginan yang tidak berhubungan bersama-sama dan menciptakan, menemukan tautan baru untuk dirinya sendiri dalam rantai referensi.
Yang berikut, sebuah wacana baru yang mendorong kemajuan diri. Tidak hanya pembaca diri lainnya atau semacam populis, juru bicara itu juga menggambarkan dirinya sebagai penatua, terutama karena berhasil berguna dalam merumuskan apa yang masih belum jelas di benak pembaca. Selain identifikasi ego, itu juga mempromosikan kemajuan diri. Surat kabar tidak membatasi dirinya hanya pada protes, mendengarkan dan mengembangkan keluhan. Ini merumuskan tantangan baru dengan nilai-nilai institusi dan kepercayaan dan difasilitasi apa yang akan diketahui. Kemudian sebagai pendidik publik, ini mencangkup masalah ekonomi yang kompleks seperti hutang dan mata uang dengan menuliskannya dalam istilah yang praktis dan dapat diakses di tingkat lain. Ini memperdebatkan hak untuk bercerai dan menentang sarang perjudian yang merendahkan rakyat. Itu menyebut baik penghapusan perbuatan. Yang berikut, bentuk dan gaya ciri Du Peuple. Meskipun lebih modern, ciri Du Peuple berbagai banyak ciri dengan Jaskin Regel, termasuk seringnya menggunakan humor dari ironi campuran berita nasional dan internasional. Komponen politik dan anekdot itu bukan murni surat kabar politik yang di dalamnya termasuk novel berseri, iklan komersial, harga bursa dan iklan baris. Itu artikel pendek seri menceritakan fakta atau sebaliknya. Cukup rumit menggunakan bentuk naratif dengan nada yang cukup unik menghibur ketegangan. Gaya bisa juga sangat liris sesuai selera zaman. Saat itu kertas mencerah kolonialisme atau keegoisan kelas atas. Juri Ferres menulis dengan pena garis, dengan gaya yang kuat, dan dia tidak menghindarkan pidato sehari-hari. Dia tidak menyukai nada pendidikan, dan ketidaksukaannya akademik makin penuh jargon, lebih memiliki akal sehat rakyat. Yang berikut, bentuk pertama dari utama balik audiens. Hubungan antara surat kabar dan pembacanya, antara seorang pemimpin dan massa harus dekat dan timbal balik agar memungkinkan pemimpin untuk melihat ekspektasi implisit dari para lokutornya. Mengikuti jejak Paul Duhigel dan Rami Dul Peuple, jauh sebelum Farley mendorong para pembaca untuk mengambil pena mereka untuk mengekspresikannya sendiri, pandangan di kolonnya di luar surat pembaca yang diedit dilaporkan oleh pembaca setelah menyelidiki tambahan bila perlu sehingga menjadi suara rakyat biasa. Yang berikut, identitas pemimpin dan dipimpin. Berdasarkan karyanya di arsip radio, Longwy Ingrid Heyers berpendapat bahwa LCA sebenarnya bukan produksi sendiri dari karya Ian Klass dari peserta yang dapat diidentifikasikan secara sosial. Dia memperkirakan itu berasal dari latar belakang kelas, pekerjaan, termasuk pemimpin serikat laki-laki dan serikat perempuan, pemimpin politik atau masyarakat dan perempuan yang jelas bukan aktivis selain keterlibatan mereka. Yang berikut,
membangun keyakinan dengan membangun reputasi nasional. Pengembangan diri melibatkan mengakses posisi sosial dan simbol baru. Selain itu, faktor keberhasilan LCE adalah campur nasional lain, gerakan pekerja baja di media dan daya tarik kebebasan berbicara ini pencobaan di udara. Tokoh-tokoh politik, seni atau sastra dunia datang dari Paris untuk bersimpati dengan berjuang dan mendukungnya, tapi juga mengambil sendiri sebagai sebagian dari model simbolis. Yang berikut menjadi media. Jika media tidak datang kepada Anda, maka jadilah media tersebut. Kalimat ini oleh Pablo Iglesias dalam Domingos dan Gimenez, sosok gerakan yang paling menarik perhatian media, dijelaskan dalam beberapa kata-kata strategis yang digunakan oleh kelompok kecil aktivis dari Fakultas Madrid Ilmu Politik untuk memperluas audiens mereka dan perkenalan politik baru. Ceramah dibuat pada tahun 2006, kalangan mahasiswa dan dosen muda ini di sosiologi dan ilmu politik mulai mengorasi debat dan agiprot tindakan di Universitas Complutense Madrid. Ruang untuk diskusi politik kursus dibuka setelah kritis ekonomi dan politik 2008 yang sangat mempengaruhi orang-orang Spanyol, menghubungkan kembali minat penduduk dalam politik. Mungkin itu sekian dari pemaparan materi saya. Sekian dan terima kasih.